Ikut takbir keliling Anies Baswedan diteriaki Presiden tahun 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut turun ke jalan bersama warga menggelar takbir keliling pada Selasa 4 Juni sebagai pertanda bulan Ramadan telah usai. Bersama para penabuh beduk, seorang polisi dan seorang fotografer, Anies naik mobil pick up kepunyaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ya, lalu berkeliling dari kantor kecamatan Tanah Abang hingga stasiun Karet Jakarta Barat. Lalu bagaimana suasana takbir keliling yang berlangsung semalam? Yang pertama adalah warga menagih janji pembangunan stadion BMW ke Anies. Ya, ketika melintasi di kawasan Tanah Abang, sekelompok warga yang duduk di atas bus langsung menagih janji sang gubernur yang ingin membangun stadion untuk Persija. Stadion mana stadion? Stadion mana? Teriak anak-anak itu dengan nada layaknya super supporter bola begitu ya. Mendengar janjinya ditagih, Anies pun tersenyum sambil mengangkat tangan, jempol dan telunjuknya pun terangkat membentuk simbol Jakmania, sebutan untuk supporter Persija. Tidak hanya pendukung Macan Kamuran saja, ya, mantan Menteri Pendidikan RI 2014-2016 itu diteraki oleh emak-emak. Pak Anies, 2024 Presiden Pak Anies. Demikian teriak emak-emak itu sembari merekam kehadiran Anies dengan telepon genggam pintarnya. Anies berdiri di atas kendaraan di Sub DKI Jakarta dan menempuh rute 1,3 km. Anies memulai perjalanan takbir keliling sekitar pukul 22.13 WIB di depan kantor Kecamatan Tanah Abang. Menurut penghitungan yang tertera pada aplikasi Google Maps, rute yang dilalui Anies saat takbir keliling mencapai 1,3 km. Anies sempat klaim malam takbiran berlangsung aman padahal belum dimulai. Ketika hadir dalam pagelaran malam takbir di Rusunawa KS Tubun, Jakarta Barat, Anies mengklaim malam takbiran berlangsung aman karena menurutnya pemerintah Provinsi DKI telah berkoordinasi dengan baik. Alhamdulillah sejauh ini berjalan baik, aparat kepolisian yang bertugas, jajaran kita juga memantau semua wilayah dan kegiatan untuk takbiran dikoordinasikan oleh jajaran baik camat, lurah, wali kota hingga sudah ada persiapan, demikian kata Adi di KS Tubun Jakarta Barat. Senada dengan ibu-ibu yang meneriakan Anies Presiden 2024, ternyata sebelumnya Presiden PKS ya, ini Presiden asli nih. Presiden PKS minta Anies Baswedan bisa menjadi Presiden gitu. Ya, layak maksudnya ya. Presiden PKS puji Anies Baswedan layak menjadi calon Presiden. Ya, Presiden PKS Sohibul Imam memuji sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya Anies layak menjadi calon presiden. Bukan cuma cawapres, calon presiden juga luar biasa beliau. Kalau kemampuan, saya kira tidak ada yang meragukan. Tetapi kan untuk jadi cawapres kan faktornya banyak sekali. Nah, saya pikir itu yang harus jadi kita lakukan prosesnya, kata Sohibul di DPP PKS Jalan Simatupang, Jakarta. Sohibul mengatakan hingga kini belum ada deklarasi capres yang diusung dengan begitu. Belum ada kesepakatan mendukung Prabowo Subianto sebagai klaim Gerindra. Belum ada deklarasi Pak Prabowo capres berarti belum ya katanya. Selain itu Sohibul juga bicara soal koalisi ketum PKB Mohaimin Iskandar yang mendukung Jokowi. Sohibul menegaskan hal itu tidak akan merugikan koalisi PKS Gerindra. Enggak, kita hormati keputusan PKB teman-teman kita Caimin. Saya kira baguslah. Kalau PKB mau kembali welcome kita, kalau mereka mau datang ya bolehlah. Demikian dikutip dari Detik pada 14 Juli 2018, yang mana Presiden PKS memuji Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Ya, senada dengan emak-emak ya yang meneriakkan Anies 2024 sebagai presiden saat takbir keliling. Demikian dikutip dari Detik dan ID Times. Terima kasih.
Dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan. Terbukti bakti selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata Jokowi.